Okay, back to my channel. Kali ini aku akan bahas resep ampuh mengatasi jerawat. Yang pertama nih, Senka Perfect White yang Vibrant White. Okay, yang varian ini. Ini benar-benar sabun ajaib yang aku temuin. Gak tahu sih, selama ini kalian pernah dengar nggak kayak kalau kayak di iklan-iklan gitu bilang kalau satu kali pemakaian langsung putih. Aku nggak pernah percaya hal itu, tapi pas udah nemu ini produk, it's happen, ini benar-benar terjadi. Setelah sabun, lanjut ke toner ya. Toner aku pakai tambah ini yang 30 days miracle toner. Sebenarnya aku nggak pakai ini pun nggak berjerawat ya. Aku pakai air mawar yang aku campur sama, enggak sih, air mawar yang aku rendam pakai daun kelor. Itu juga lumayan ampuh tapi agak ribet sih. Maksudnya dia nggak bakalan lama gitu kan. Nggak bisa lama, mungkin seminggu gitu udah nggak bisa dipakein lagi soalnya kan alami. Jadi aku nyari yang bahannya awet. Ini juga ampuh sih. Jadi aku campur 1/5, satunya ini, empatnya ini. Setelah toner, oh iya, penggunaannya aku masukin ke botol semprot kayak gini. Setelah toner, aku lanjut ke serum. Ini serum gak sih? The Ordinary yang Niacinamide 10%. Aku udah pakai ini setahun. Ini benar-benar ampuh buat ngatasin jerawat. Seriously, aku udah habis 5 kayaknya. Ini botol kelima. Awet banget sih. Ini bisa sampai 3 bulanan gitu kalau kalian makainya hemat. Dan satu lagi, kalau masalah jerawatnya tetap timbul, pastilah kita tuh punya hormon di tubuh dan tubuh kita tetap berkembang, jadi nggak bisa anti jerawat selamanya gitu. Jerawat bakalan tumbuh, apalagi kalian yang cewek ya. Jadi tiap bulan tuh ada perubahan hormon. Lah kalau emang udah waktunya jerawat tumbuh, biasanya pakai acne lotionnya Viva. Ini lumayan ampuh buat ngeringin dan harganya masih 10.000 deh kayaknya. You must try this. Balik lagi ke Senka Perfect White, aku belinya bundle sih, maksudnya langsung beli banyak, dapat tas, dapat handuk, dapat dan lain-lain. Kalau kalian mau aku nge-review ini sendiri, tolong komentar di bawah ya. Sekian dari aku, bye.